Pada video ini, saya akan memberikan kumpulan link kuota murah terbaru kartu Telkomsel. Sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendukung channel ini terus berkembang dan selalu mengupload video terbaru. Oke, saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah klik tombol subscribe dan terus mendukung channel ini. Kita lanjut. Yang pertama adalah, kalian harus menginstal aplikasi My Telkomsel. Jika kalian belum mempunyai aplikasinya, silahkan download terlebih dahulu di Play Store. Oke, saya anggap kalian sudah mendownload dan mendaftarnya. Nah, untuk yang pertama ini, paketnya sebanyak 46GB hanya Rp20.000. Untuk masa aktifnya seperti biasa, hanya 7 hari saja. Kuota ini hanya dapat digunakan pada jaringan 4G. Kekurangan dari paket ini yaitu paket hanya dapat dibeli 1 kali dalam 1 bulan dan hanya berlaku untuk pelanggan yang terpilih saja. Jika kalian mempunyai pulsa yang cukup, bisa kalian coba, siapa tahu kalian salah satu pelanggan yang terpilih untuk membeli paket ini. Yang selanjutnya menurut saya sangat murah sekali, karena 2GB hanya Rp10 saja. Untuk masa aktifnya lebih lama dari yang pertama tadi, yaitu 2 minggu atau 14 hari. Kuota ini hanya dapat digunakan pada jaringan 4G. Kekurangan dari paket ini juga sama dengan paket yang pertama tadi, yaitu paket hanya dapat dibeli 1 kali saja dalam 1 bulan, dan hanya berlaku untuk pelanggan yang terpilih saja. Nah, untuk paket yang selanjutnya sepertinya tidak perlu dijelaskan karena ketentuannya juga sama dengan paket yang pertama tadi. Hanya saja paket ini lebih mahal, yaitu 50GB seharga Rp50.000. Nah, untuk paket yang terakhir ini sangat cocok buat kalian yang suka begadang sampai pagi. Kuotanya senilai 15GB seharga Rp0. Ini sih namanya kuota gratis. Kuota ini hanya dapat digunakan dari jam 12 malam sampai jam 7 pagi saja. Untuk masa aktifnya yaitu 30 hari atau 1 bulan. Oke, mungkin sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan klik tombol like dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.